Pelatih Persedikap Kediri Muslim Habibi terus mewanti-wanti anak asuhnya, terutama tentang lawan yang akan dihadapi Persedikap di babak 80 besar putaran nasional. Karena menurut Habibi, tak ada lawan yang mudah. Seperti diketahui sebelumnya, Persedikap tergabung ke dalam grup O. Selain Persedikap, ada 4 klub lain yang tergabung ke dalam grup O, yaitu PS Perlak Raya, Adiaksa Farmel FC, PSIK Klaten, dan Persibone. Dari kelima tim itu, hanya 2 tim yang berhak lolos ke babak 32 besar. Kedua tim tersebut adalah juara dan runner-up grup. Untuk calon lawan yang akan dihadapi, Habibi menyebut jika semuanya nyaris memiliki kekuatan yang sama. Artinya sudah tidak ada tim yang mudah di putaran nasional. Oleh sebab itu, Habibi mewanti-wanti anak asuhnya untuk terus fokus. Karena jika sampai gagal, mimpi Persedikap untuk naik ke Liga 2 Indonesia musim depan akan pupus. Untuk memantapkan langkah Persedikap di putaran nasional, latihan rutin terus dilakukan oleh Persedikap. Di sisa waktu yang kurang dari 1 bulan, Persedikap terus menyiapkan taktik untuk putaran nasional.